Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hey, dong, ini bersama Bobby Satu Six. Ini anjing kita lagi di rumahnya Valen. Ini Valen ini seleb dokteram. Oh iya. Ya. Ya kita lagi mau gerebek tempatnya. Iya, gerebek rumah 4J. Iya, ini body. Maaf ini terjadi kerusuhan. Iya, banyak ini aja. Iya, ini biasanya awal gini. Mana dia nih, mana yang ngomong? Perkenalan dulu kok jadinya ini sambutan selamat datang. Dimakan itu. Enggak. Dimakan. Itu dimakan itu. Enggak dimakan. Ini emang gini. Jadi mana yang paling tua di sini? Paling tua aja kok. Yang lagi minum yang paling tua? Nah, itu. Itu. Maltis. Maltis paling tua, dia 4 tahun. Ya. Ini siapa ini? Ini Jackie. Shih Tzu. Bukan lu nya orang. Surya. Surya itu? Iya. Iya, ini Valen. Valen, iya. Oh, jadi pertama yang paling tua itu Maltis. Iya. Aku punya anjing pertama dia. Maltis ini. Jantan betina? Jantan. Jantan. Lalu kedua siapa? Nih, Shih Tzu. Shih Tzu. Ini sering dikira cewek ini. Ini. Padahal cowok. Ya, soalnya dikuncir. Iya. Ya, ya gimana? Kan? Soalnya dikuncir-kuncir kan sih. Kan enggak boleh kena mata. Ini sih. Umur berapa dia? 4 tahun. Jadi cuma selisih 2 bulan doang sama Jeko. Oh, jadi pertama sih itu. Jeko, si Jeko. Jeko. Ini Jeki. Iya. Jeko, Jeki. Nih. Joyful. Ini Joyful. Si Abon, ini 1 tahun 8 bulan. Ini siap... Joyful. Saiful. Joy Saiful jangan. Nah turun ya, nggak boleh ya. Ekor yang kecil-kecil. Pengen yang gede. Pengen yang gede. Ini dia yang gede ini. Iya. Anak siapa ini? Umur siapa? Umur Jonathan berapa? Namanya. Umur namanya Jojo. Jonathan. Nah, panggilannya Jojo. Jojo. 5 bulan tanggal 12. 5 bulan dia kayak pakai topeng begini lihat. Iya. Jantan ya? Jantan. Aduh. Kenapa jantan-jantan semua? Cuman yang mana yang betina? Sini. Nih. Siap. Siap bondong noh. Di steril enggak? Udah steril. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy. Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimac lebih sehat. Terima kasih Optimac. Mau lihat rumah? Boleh. Ya, ini tol. Keluarga. Iya, itu waktu acara apa enggak tahu photo season gitulah. Ini merek. Ini bukan ini anjingnya ini. Iya lu. Iya, itu Jackie Joyful. Sama ini Jeko. Jojo belum dilahirkan, jadi nggak ada. Oh, jadi ini foto generasi belum ada si Jojo. Betul. Ini kalem dia tuh. Lucu. Oh, iya loh. Oh gitu ya. Mau masih iya. Tahu, aku nggak ada di situ. Belum ada ya, belum dikasih ya. Jadi di sini juga belum ada nih. Oh, udah iya, ada kok. Ini udah ada. Ada. Ini kan barusan ulang tahun. Ini. Iya, tuh. Jadi telinganya masih ini satu kan dia tuh yang di atas, yang di bawah telinganya udah naik. Ini udah naik ya. Sampai dibikinin beginian. Ini kue gitu, kue ulang tahun kue. Setiap tahun pasti bikin gini. Tapi itu nggak bisa dimakan. Nggak bisa, aku biasanya yang memang dummy yang awet bertahun-tahun. Oh gitu. Jadi emang diawetin. Jadi ceritanya gimana bisa lari ke TikTok? Sampai berapa juta itu followernya? 1,2 M. 1,2 juta. Ya, lebih. Gua punya berapa? Coba lihat deh. Apa? Coba ngeliatin gua punya dunia anjing kita. Oh. Ada TikToknya kok? Ada. Oh, ntar aku follow ya kok. Ada TikTok. Coba lihat ya, kita lihat TikToknya dunia anjing kita. Ini TikToknya namanya apa? Joy. TikToknya aku dulu ya. Nah. Oh ya. Namanya apa? Jangan lupa di follow ya guys. Jeko, Jeki, Joyful, Jojo. Jeko, buset, namanya susah banget. Oh, panjang. Kayak 1,2 miliar. Isinya apa aja ini? Cuma keseharian mereka aja. Keseharian mereka dong? Iya. Keseharian mereka, aku daily-nya mereka aja tuh. Ini paling tinggi viewernya ini. Berapa ya viewer paling tinggi? 12,4 M. Juta? Ini share-nya sampai 3.800. Tentang apa dia itu? Daily aja. Begini dong 12 juta yang nonton. Bener. Aku juga gak tahu tiba-tiba viral aja. Nah gini loh ya, gue support banget dog lover yang punya bener. TikTok, medsos gitu ya. Yes. Karena gini, dengan menampilkan keseharian mereka aja, yeah. Kita ikut memperkenalkan anjing-anjing ke masyarakat umum, terutama bener. Di Indonesia ini kan kita ini dog lover minoritas. Bener banget kok. Aduh, ya, apalagi jadi, di kafe sering ditolak. Nah, di kafe sering ditolak. Nah, sekalian juga kita juga membagikan informasi pemeliharaan anjing supaya dog lovers yang lain bisa pelihara anjing dengan baik, ya iya, kan? Iya benar. Sini, Jack. Jadi kualitas hidup kehidupan anjing di Indonesia tuh
bisa baik ya, apalagi setara Amerika atau Eropa. Betul, betul. Lihat ini kenapa dia ngumpet di sini? Itu manja banget. Singgasananya di sini. Nah, kalau nggak dikasih di dalam kamar. Ini di sini, kalau si Alas kan di sini. Ya kan? Iya, kalau nggak di kamar itu. Di kamar? Pokoknya. Oh ya, sampai dibikin kamar khusus ya? Iya. Lagu. Lagunya oh ya, kalau ngertiin. Wih deh, ini kamarnya nih. Ya itu kamar. Ini kita geratakin ya. Wah ini cuma gerobak kamar ya ini ya judulnya. Ini masih bertiga. Nah betul, iya betul. Belum lahir itu. Kasian. Kok dari anjing kecil ke pengen anjing gede? Memang dari dulu pengen alaskan kok. Pengen alaskan. Cuman dulu tuh tinggalnya aku nggak begitu kompleksnya tuh nggak terlalu dog lover gitu loh. Oh. Suplemennya ya ada snack-snacknya. Iya itu lebih ke suplemen. Ini kacamata-kacamata. Aksesoris. Aksesorisnya. Itu baju. Ya, ini baju-bajuannya. Ini terima endorsan ya? Iya. Bagus. Benar. Ya dong. Lu biar anjing ya, anjing lu bisa terkenal, bisa dapat duit itu perfect. Dia menghidupi biasanya sendiri kok. Iya dong ya, setidaknya buat menutupi biaya. Benar. Soalnya lumayan lah 4 ekor gini. Lihat ya. Ngelipet sampai kayak begini. Emang dia ini dari dia datang umur 1 bulan dia tidur di sini. Ini bukan punya dia kan? Pak pertama beli punya dia. Lama-lama jadi gede. Terus jadi gini nih. Lama-lama dia tidur di sini. Sampai kencang yang gedean ya. Iya, minta beli ranjang yang gedean. Kamu nggak pindah ke sini? Nih tuh. Bisa dia next itu? Bisa ya. Bisa. Jadi ini kamar khusus mereka ya tuh, ya, ada air purifier segala. Soalnya kan bulu ya. Harus ada air purifier kan, nyedot gitu. Ya fresh juga ini, fresh banget. Ini buset ini baju-baju. Ini dulu zamannya Jeko masih ada fashion show yang DDD itu loh kok. Oh iya. Ini juara satunya. Ini dia. Iya. Juara satu fashion show, juara dua. Hari ini itu lagi ada acara. Di mana? Kemang. Oh iya ada. Amazing Dog Race. Besok kesana deh. Tuh ada foto-fotonya ya kan. Benar-benar ini dog lover banget ini. Ya. Ini underpad. Bajunya sama baju gue ya, banyakan baju mereka lu. Iya, ada yang... Ya, ini udah habis berapa duit ini? Hah? Jangan hitung lah, pusing kok. Iya. Nah, endorsan terima endorsan apa aja? Biasanya lebih ke home living gitu. Home living? Vitamin. Air purifier ini endorseku. Oh iya, asik banget ini dapat endorsan dari mana nih? Levoid. Pet. Sama ini khusus pet. Iya. Sama yang bar ini semuanya endorse kok. Wih, sampai bentuknya sidik jari. Oh ini? Ya. Caranya gimana nih pakai sidik jari? Gini. Wih. Kalau nggak pakai kode gitu. Oh. Lu nggak takut ya kalau sidik jarinya lagi rusak gitu? Kan ada ikunnya kayak kartu hotel itu loh. Ada ya, jadi ada. Aman ya. Aman lah. Oh jadi Bardi di endorse sama Bardi yang nggak ada urusan sama anjing. Iya, tapi dia ini kan dia jualan pet feeder sama water fountain juga. Kayak gimana ada? Ada. Water fountain. Water fountainnya lagi, pet feedernya turunin deh. Pas. Kayak tempat makan hewan itu, tapi dia pakai wifi. Oh, jadi bisa kasih makanan. Dari luar, misal kita lagi pergi, itu langsung. Air purifier juga. Air purifier, Bardi. Oh, iya. Kalau grooming di belakang. Oh, ada ruang grooming? Ada. Wih deh, ini kita lagi hujan ya. Kita itu ya, gitu doang. Mandi. Oh, jadi lu grooming sendiri tuh? Kalau mandi sendiri, cuman kalau gunting kadang manggil groomer kesini. Manggil groomer ya. Jadi ini halaman belakang buat lepas-lepas, tapi pakai rumput sintetik tuh. Iya, nggak berani pakai untuk biasa. Iya, takut kutu atau apa ya. Kalau Jojo mandinya di Mike. Nggak sanggup sendiri kok. Iya. Nggak sanggup. Iya, ya. Makanya kemarin si Michael bilang, Pipi, itu dia panggil gue, ini Pak, itu si Jojo itu artis TikTok loh katanya. Oh iya, aku kan mandi di sana. Iya, banyak gitu loh. Oh, kok dia ngikutin terus, Bobby? Iya dia mau. Kok dia caper banget ya? Masa sih? Caper banget. Masa enggak gitu? Sumpah. Ini mukanya masih ada topeng, maksudnya hilang nih warna hitamnya nanti. Nah sekarang ya kebutuhan mereka sama endorsan udah nutup apa udah cuan? Tadi udah ngomong. Sama enggak sih? Sama aja loh kok. Imbang. Aku karena aku gak pernah hitung ya, sekarang kalau dihitung dari underpad aja ya, sehari sebungkus loh kok. Sehari sebungkus 10 lembar? Ya. Bawah 3, atas 3. Belum kalau nanti ada
apa outside pipis-pipis gitu. Iya. Ya itu nggak mungkin. Jadi 30 sehari, sebulan 30 ini ya, pak ya berarti ya. Sebulan 30 pak. Satu paknya 30 ribu. Satu pak 30 ribu. Jadi buat underpass-nya 1,2. 1,2. Ya, 1,2 sampai 1 juta lah. Ini tempat ininya. Jadi kita bisa kasih makan pakai wifi gitu ya. Jadi, iya, jadi nanti ada aplikasinya gitu. Oh, jadi buat kalau yang kerja ya, jadi bisa atur makannya ya. Iya, jadi gini nih. Atau mau tinggal di ada pet feeder. Oh, itu tuh pintar kencing. Iya, dia di under pet terus pipisnya. Nah, gitu makan oh, tuh, situ. Tuh keluar makan tuh. Oh. Nah, ini pada nanya ya. Ini cara biar dia mau kencing di sini gimana? Pada dia pakai Pampers. Awalnya masih berantakan. Seminggu pertama wah kemana-mana terus lama-lama kalau mau pipis diangkat kan pasti jongkok kan muter-muter atau jongkok langsung kagetin angkat underpad kagetin angkat underpad lama-lama bisa lama-lama biasa ya seminggu lah pak seminggu. Langsung seminggu mah sebentar ya iya. Jadi bisa pakai taruhnya agak kebanyakan gitu ya iya. Jadi kalau dia kencing di lantai nanti kita lap pakai underpadnya nanti kita balik lagi benar ini pasti sering meleset di iya carpet. Pasti meleset dan ini menurutku kan ini paling tebal meleset tuh ciprat tuh lihat kelihatan nggak tinggal pakai gini aja kok ini apa lagi ini adalah vakum bisa ngepel bisa nyedot air endorsement juga wih ini lu bener-bener itu. Ya pin bener tuh. Ya dia langsung nanti ada netizen julid bilang gini, lu memanfaatkan anjing bener eksploitasi ya, anak aja. Ya kalau bisa kenapa nggak dia sirik ya kan dia sirik nggak bisa ya, kan? Tapi masa ada orang nawarin nggak mau ya gila ya nggak sih bisa nih lu mau nggak ini terus enggak ah ya ngapain ya rezeki kenapa ditolak ya toh apalagi buat merayakan ya jadi bagus kan nggak minta juga iya. Ya iya daripada buka donasi ikut-ikut Ceko main-main. Ini hidungnya merah dia nah, dia nah. Dia ini red. Dia turunan Coko gitu eh hey, jadi cokot begitu maaf bicaranya gak kasar iya, loh kira-kira. Ini kasar banget iya masa dicokot begitu kasah kuyup loh kakak no jadi mereka tidur di kamar semua di sini kalau malam kalau siang di sini kok kalau malam sama aku di kamar oh di kamar rame-rame semua rame-rame jadi gitu. nggak terpisahkan nggak kalau lu keluar kota keluar negeri ajak oh kalau keluar negeri titip bro kalau keluar kota bisa diajak kalau ke Bandung doang paling ke Bandung pasti harus ada orang tinggal satu nggak berani aku ninggal kalau kalau mudik pasti aku Jogja ya Jogja. Pasti ikut semua. Wih Jogja mah orangnya suka kebanyakan muslim tapi baik suka anjing loh. Iya. Ya. Itu kulkas endorsement juga. Enggak lah. Lukati semua. Gua mancing siapa tuh ntar ada kulkas mau endorse. Enggak kan? Kok itu isinya itu susu daging ini semua. Ini makanan mereka. Kacau sih aduh. Luar binasa. Oh. Ini baru ini ya belum dia ada itu fountain apa? Ada tadi ntar apa abis sih ini deh baru on the way. Tuh aku gila kayak beginian aja di endorse ini harga berapa ya begini? 7,8 ya, ada 2 kok. Aduh jadi bocoran deh. Ini kan yang buat yang basah ya? Ya. Ada yang vakum ini juga. Sofa yang kering gitu. Oh ada yang buat sofa ada juga ada di atas. Ya. Jadi ini sofa ini disediakan bukan buat tamu. Buat mereka duduk ya kan? Nah, tamunya. Ya kan? Lihat cakep banget itu pudel. Pudel nomor berapa? Nah ini, satu tahun 8 bulan. Satu tahun 8 bulan? Aku udah steril umur bulan. Yang jantan di steril nggak? Yang tinggal yang ini sama ini. Oh si Jojo itu belum? Ini nggak bisa karena ada kelainan jantung gitu. Oh. Aku ronsen sama ya, itu nggak boleh. Nah, ini belum, nggak tahu mau di steril atau nggak. Jojo. Dia jadi pelindung anak-anak. Iya, kayaknya gitu-gitu. Nih, ya. Sering mainin di TikTok anjing-anjingnya di medsos YouTube juga belum pernah ngecapin YouTube belum kok belum ada apa ya tenaga untuk ngedit di YouTube. Ngedit ya bikin short kan ada YouTube sekarang no nah. Nih ini kalau jantan sama jantan begitu semenjak tuh. Ada dia jadi suka makan oh iya karena persaingan iya kayak ya. Takut jadi sehari bisa kali no. Sebelumnya nggak mau makan deh susah. Semenjak ada ini, wah, badannya sampai naik 2 kilo. Masa ya? Nah, kalau dia dari kecil enggak doyan makan.
Ini ada makanan banyak begini nggak diimbat sama dia? Kadang-kadang dulu nggak, sekarang jadi pokoknya begitu dideketin dia jadi makan gitu. Oh langsung dia mau buru-buru makan. Iya. Jadi kepancing juga, makanya kalau gunanya pelihara anjing lebih dari satu begini nih. Bener, enaknya gitu juga sih. Hah? Jadi nggak perlu ini juga kok, nggak picky ya. Iya. Gue demen banget sama liat kayak dia duduk deh. Ya. Dia genit ya. Genit ya kok. Dia katanya anjing rumahan banget. Kemarin kan sempat ini apa sama Cicing-cing. Udah. Animal communicator ya. Iya, katanya dia emang anak rumahan banget yang enggak mau dikasarin ini itu. Elah. Iya, kalau ini apa katanya? Enggak, udah. Ini belum. Ini belum ya. Baru pasti dia. Pasti kamu nakal ya. Tapi kalau masih anak-anak nakal enggak apa-apa. Iya. Oh, jadi dia anak rumahan banget. Iya, katanya manja. Dia cemburuan enggak? Katanya pas tuh pertama kali ada Jojo dibilangnya, "Mami nambah lagi." Ya, gitu. Nambah lagi. Jadi boleh nambah lagi kan ya? Rumah masih cukup. Udah, ya, nih. Udah cukup, cukup. Hah? Cukup kok. Rumah masih cukup. Angkat ya, tangan. Anjing apa yang belum tidak. Golden. Aduh, udah ah kalau yang gede cukup ini aja deh. Ya, ini tolong dong endorsement itu dong, apa? Robot ini yang buat vakum ya. Oh, jadi, robot ini. Oh, ada jangan. Udah juga dapat juga. Aduh, gila. Jadi cuma jadi buka-bukaan di sini ngeselin banget ya. Kulkas doang yang belum di-endorse. Ya, iya, tunggu ya. Pipi. Enggak lah, kalau kayak manusia enggak, tapi ke hewan ya, apa yang dibutuhkan buat kebersihan rumah buat anjing atau apa gitu. Ya kali aja. Kemarin ke Surabaya Bison endorsement-nya juga semua produk orang. Oh iya. Iya. Ya benar sih. Kayak gimana ya? Soalnya memang dibutuhin sih di rumah. Iya. Ya kan apalagi aku punya anjing banyak yang kalau pipis bulu enggak mungkin enggak punya vakum sih. Jadi ya makanya ini mesti punya robotnya nih di sini nih ya. Jadi gitu loh. Jadi enggak usah. Dulu robot tapi punya 3 loh. Punya sih, tapi mampet enggak sih robot gitu? Menurutku enggak begitu ya. Enggak begitu efektif ya? Iya, efek. Cuma lama kok, nggak sabar kalau aku lebih mendingan. Oh, lebih cepat ini ya. Iya. Lama, ini, dia kan jalannya lelet. Bisa nyedot air juga, jadi pipis juga bisa kesedot ya. Iya, benar. Bisa pipis sambil ngepel ya. Jadi nggak perlu ganti-ganti yang pel meres-meres gitu. Jadi kayaknya gue mesti beli nih, apa tunggu endorsean aja. Oh iya. Tolong di-endorse ya. Langsung nih. Nah, ini alasan ini kayak papi gini kan biasanya rakus makannya ya. Itu disediain makan terus-terusan gitu. Enggak, aku biasanya sehari 2 kali. Ini kan udah 5 bulan ya, sehari 2 kali. Nah, dia enggak makan sampai habis dia. Enggak tahu nih kadang-kadang kalau ada satu mangkok aku sisain di situ. Jadi ya, anak-anak siang gitu aku sisain. Ini tadi kameranya belum nyala, mental disayang tuh lihat. Ini jablay, jarang dibelai. Iya, suka gitu. Ya Shih Tzu ini cakep banget, sifatnya bagus banget. Manja. Biarnya juga enak, ini juga apa? Non alergik. Iya benar. Aku kan ada asma aku. Ya, tapi ada alasan gimana lo? Nyatanya nggak apa-apa, nggak pernah kambuh. Berarti ini non alergik, maltese, ini juga si poodle, ya. Lalu si Shih Tzu ini cuma ini doang nih. Ini ya kue, ya. PR-nya ini. Ya. Ini nanti takutnya ini belum rontok ya? Belum. Belum ya. Bisa nggak sih nggak rontok? Bisa. Bisa kok. Mm-mm. Oh, gimana ada ini nggak? Diformalin. Gila. Aduh ya ampun, kaget aku. Ini hujan ya depannya? Iya. Enggak, kagetnya. Hujan nggak liatin dong? Gua dari semua anjing ini ya, gua paling takut sama Maltis. Kenapa? Dia bisa menggigit. Masa ini nggak pernah gigit loh kok? Iya, mudah-mudahan. Paling baik dan paling penakut. Iya nggak takut, soalnya penakut. Anjing Maltis cukup galak. Oh. Jadi yang suka gigit tuh bisa Maltis, Chihuahua, Pom. Oh iya. Pom ya. Kalau poodle malah jarang gigit. Loh kalau ini kan nanti dibelai itu kan, ya kan. Maaf. Cici kamu malu-malu ini kayak dipikir jalan dibelai nanti. Aku mau ngambil barang di mobil ya, kita cut dulu. Boleh. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Wih, satu-satu. Ini bukan endorsan ya, ini gift. Hai. Ya. Ini Optimac. Terima kasih. Lalu ini fungidem buat kulit. Wow. Ya siapa tahu mereka mau ngendorse sih. Oh boleh. Lalu ini minyak ikan Ameripro. Wow, salmon. Ini buat Jojo banget. Ini. Wow. Ini juga minyak ini. Ini buat kulit bagus ya? Ya bulu sama kulit. Wah buat Jackie juga nih Jackie. Ya. Siapa tahu Optimac nanti mau endorse sih. Oh iya. Jangan terima kasih Optimac. Nih. Ya. Oh no.
Ini pada berantem nggak sih mereka? Enggak pernah berantem kok. Oh, cuma begitu doang? Nggak sampai gigit-gigitan tuh? Enggak, nggak pernah gigit. Paling cuma kayak iri-irian, makan, habisin. No. Ini jutek banget, takut dimakan ya ambil. No, it's okay. Ambil makanannya ya, Vian. Dilatih nggak sih mereka? Dilatih gimana? Trainer? Ada trainer. Jadi biar bisa pada duduk, ngurut, semuanya dia. Oh. Kalau aku udah pegang kamera gini, sit semua. Coba suruh sit aja gimana ya kan, sekalian buat thumbnail nih. Bentar. Bisa disuruh di, itu gak? Di apa? Papa U. Oh iya bisa, mana HP ku? Nih. Oh iya. Ya ada yang mau endorse HP, iPhone 13. Oh ya amin. Cici baru makan ya? Sini sit dulu, sini. Foto dulu, sini. Jojo. Ayo foto dulu. Aku baru makan lu disuruh foto lo. Iya. Ayo cepetan. Cepetan keburu hujan. Helmnya habis nih. Keburu hujan. Jojo di bawah. Atas bisa, ntar dulu. Maaf ya anaknya 4 kok jadinya satu. No. Sini. Nah, ini adalah tutorial foto anak-anak ya di balik. Oh, ini tutorial foto. Di balik keribetan. Ya. Sini. Kakak naik. Geserin dong ini, Jojo mau naik. Jojo mau naik? Iya. Jojo naik, Jo. Sayang. Berapa kilo dia? 25. Udah 25? Bentar lagi 50 kilo. Kok mau di belakang? Nggak boleh gitu. Belah sini. Sini. Ini seru ini. Ini angkatnya pusing, berat. Sini, hadap sini. No, sit. Ayo, sit. Stay. Foto dulu. Stay. Kami foto dulu ya. Stay ya. Ceki. Eh, cakep pinter ya. Pinter tahu mami cari duit ya. Bener. Ya, ini udah ini, maaf Om lagi kelaparan gitu ini. Iya. Ya. Ya begitulah. Jadi begini ya. Maaf. Budidaya. Difungsikan ya, ada yang bisa jadi anjing kerja ya. Sekarang udah zamannya medsos jadi buat cari duit, endorsean. Iya sih. Supaya mereka berguna. Ya lalu juga memperkenalkan kepada masyarakat umum, ini loh anjing tuh piara kayak begini. Benar. Bukan kayak dulu lagi, anjing itu dipiara di jalanan ya. Iya, di luar ditaruh di garasi lah, di depan rumah buat jaga, kasihan ya. Jadi piara yang benar ya, supaya mereka cantik-cantik, cakep-cakep. Jadi sehat-sehat ya. Oke, ada yang mau ditambah lagi? Apa ya? Ditambah endorsean aja dong. Nah, kalau ada endorsean jangan lupa kontak Valen ya. Klik di bawah ini. Instagramnya apa? Jeko Jeki Jawa sama kok. Sama ya, sama nanti dicantumkan ya supaya siapa makin tambah rame endorseannya. Jangan lupa komisinya. Tetap okay. Aja. Bye. Bayang, bye. Joy, Jeffo. Apa mama apa dia Jeffo? Sini up. Joy, joget. Stay. No, sini. Jeffo up. Sini. Stay. Pinter dia disuruh berdiri ya. Stay. Ini dilatih? Iya. Berapa lama latih dia begini? Enggak lama, ini cepet nih kok. Cepet ya? Semingguan kayaknya. Semingguan ya, pinter ya. Oke, bye-bye. Thank you, Valen. Bye. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik.